meluncur. Robo saja lah. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Grand Flame. Jadi di video kali ini guys, gua ketemu sama pro player Fanny ya guys ya. Jadi di gameplay kali ini tuh seru banget, gua gak bohong sama kalian guys. Kalian tuh di video ini, di gameplay ini gua bakal jelasin banyak hal tentang cara main Natalia di rank Mythic ya guys ya. Jadi gua jamin kalian gak bakal rugi nonton ini sampai habis ya guys ya. Kalian tuh bakal belajar banyak tentang Natalia di game ini ya guys ya. Oke, pertama langsung kita beli sepatu ya. Jadi Natalia itu guys, itu hero offlane guys ya, offlane bawah kalau orang mainnya guys ya. Nah di situ kita langsung dash ke lewat dinding, terus kita langsung ke bus ini, kita masuk ke dalam mode menghilang agar jalan kita itu cepat dan kita itu gak nampak sama orang lain ya guys ya. Jadi kita itu harus lihat dulu guys, bisa potong creep apa enggak. Nah kalau ada hero kayak gini gak, jangan dipotong guys. Nah kan, nah, sabar dulu guys ya, sabar dulu. Nah kita jadi tahu Kadita itu naikin skill 2 dulu guys ya. Nah pas Kadita gak ada, kita coba motong creep guys ya. Sabar dulu guys. Nah terus kita gak ada. Nah kalau udah kayak gini kita cicil aja Kadita ya guys ya. Tapi di sini karena tim gua lagi rusuhin buff biru, jadi gua langsung datang guys. Soalnya gua takut banget sama Fanny ini guys ya. Gak tahu Fanny ini tuh sengeri apa gitu. Ternyata ngeri banget guys. Gila, tangan dewa men. Nah guys, langsung kita set kan. Mantep banget di sini kita dapat double kill ya guys ya. Wis, iya. Nah, makanya Natalia tuh nyeselin banget karena dia tuh ngilang guys. Bisa ngilang dan damage-nya tuh lumayan gitu. Jadi kita hilang lagi guys. Jadi kalian tuh habis mukul, habis ngelawan musuh guys, habis menampakkan diri kalian tuh, kalian harus balik hilang lagi guys. Ya usahakan seperti itu guys ya. Nah clear lane tuh ya hilang, pukul creep skill 1 gitu doang ya guys ya. Nah di sini ada Aldous ya guys ya, di sini ada Aldous. Nah seperti yang gua jelasin di tutorial kemarin guys, kalau misalnya kalian punya, kalian di dalam asap skill 2 guys, kalian tuh gak bakal bisa diserepet sama si Aldous ya guys ya. Dia serepet pun gak bakal ada damage di dalam asap ya guys ya, kecuali damage skill 2 nya mungkin berdamage gitu ya guys ya. Nah di sini gua mau cicil dia gitu guys, jadi gua tungguin seperti ini guys ya. Cuman dia karena dekat tower, jadi apa ya, nanti gua yang sekarat gitu guys. Jadi gua tungguin di sini guys ya. Gua kira dia bakal jungling, ternyata enggak. Insusnya ulti ya, sabar dulu guys, sabar dulu, sabar dulu. Oke, nah di sini itu serunya lagi guys, kita tuh lawan Aldous dan Insusin guys, dimana dua hero ini guys bisa menampakkan diri kita gitu loh guys. Itu keseruannya guys ya. Oke, kita cicil lagi Aldousnya guys, gak apa-apa, santai aja guys, kita ada asap ya. Oke, kita pakai asap level 4 guys, langsung digaskan. Mati tuh kan, sakit yang guys ya. Mantap, kita balik dulu guys, sabar sabar, soalnya gua takut Aldous kalau hidup dia langsung ulti ya guys ya, bahaya banget, sabar dulu guys. Nah di sini Aldousnya sebenarnya main di mid ya guys, cuman dia gara-gara di mid dikacauin jadinya apa ya, kita apa dia turun ke bot lane sama si top lane guys ya. Jadi hero Natalia ini guys, spesialnya lagi adalah dia gak perlu buff guys ya, gak perlu buff, gak perlu farming guys, udah sakit banget gitu. Nah disini gua mau ngincar si MM guys ya, gua mau ngincar si MM karena gua tahu dia pergi ngebuff guys. Oke, kita langsung execute guys, pakai execute tuh bagus banget guys. Nah di sini kita mati guys ya, di sini kita mati. Tapi gak apa-apa guys, gua ada bilang ke tim kita itu curi sebisanya guys ya, kita nyiduk sebisanya supaya musuh itu core-nya miskin ya guys ya. Nah makanya gua bilang Natalia ini hero yang gila itu karena dia gak butuh farming dan gak butuh buff guys, dan bisa
nge-carry tim di early game, guys. Early game tuh sakit banget Natalia, guys, ya. Okay, nice banget, mati lagi si Fanny, guys. Mereka main rusuh. Nah, di sini gua mau coba. Aduh, udah habis pula ya, guys, ya. Sabar dulu, guys. Tenang, tenang, tenang. Nanti kita bunuh lagi Aldosnya, guys, ya. Oke, sabar, sabar. Tunggu. Kita cicil lagi Aldosnya, guys. Kau masuk lagi, ulti lagi. Nah, sabar, 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 sabar. Sabar, guys. Nah, kita main deh. Mati deh soal secret, guys. Masa dia gak tau gua ada secret, guys? Astaga, Aldos, Aldos. Nah, si Fanny pun gelut sama Aldos ya, guys. Jadi gini, guys, mungkin ceritanya sih Aldos mau nge-mid. Habis itu, apa ya, udah gak pernah di-mid lagi gitu. Jadi Fanny-nya itu marah gitu ya, guys, ya. Oke, jadi Natalia itu ya, guys, ya, naikin skill mana dulu? Kalau sekarang bagusnya sih naikin skill 1 sama skill 2 bersamaan ya. Soalnya kalau dulu itu ya, guys, ya, dulu itu kan Natalia main attack speed, guys. Jadi gua naikin skill 2 dulu. Soalnya di dalam asap itu kita ada tambahan attack speed ya, guys, ya. Jadi kita cicil lagi Aldosnya, guys. Cicil lagi. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Bahaya banget, bahaya banget. Nah, kalau kalian sekarang kayak gini, guys, apalagi lawan Aldos ya, guys, ya, kalian tuh jangan pakai asap ya. Asapnya itu buat pancing dia datang ke sini tuh. Dia gak bisa strepet, guys. Dia tuh gak bisa strepet, mati ya, guys, ya. Mantap. Ya, jadi kalian tuh pintar-pintar lah pakai skill Sinata. Apalagi dia kalau gak ada buff biru kan mananya gak boros sih, cuman ya bakal habis juga gitu. Kita kan offline gitu ya. Nah, Fanny-nya mati lagi, guys. Fanny-nya kayak nge-troll, guys. Soalnya dia udah marah banget sama si Aldos, dah apa ya, berantem lah mereka ya. Aldos juga nggak mau ladenin mereka. Aduh, maki-maki. Udahlah, kita biarin nih, guys, ya. Kita tetap main aja, guys. Kita fokus dulu. Nah, pokoknya kalian tuh bakal lihat Fanny tangan dewa ini agak-agak di pertengahan game sampai akhir game, guys. Soalnya Fanny-nya gila banget, guys. Sekarang dia main-main aja gitu. Tuh. Trepet, mati. Oke, kita masuk lagi, guys. Cep. Mati, guys. Mantap banget kita dapat double kill. Gua mau masuk ke dalam. Gak jadi, guys, ya. Terlalu barbar kita, guys. Sabar lagi. Kita ngambil dulu buff merahnya, guys, ya. Oke, kita coba ngambil buff merahnya. Sabar dulu, Fanny. Fanny maki-maki terus dari tadi yang toxic, ya, guys, ya. Nah, gua mau coba ciduk si Junshin ya, guys, ya. Cuman sayangnya gak ada ulti, guys. Kalau ada ulti pasti mati tuh, guys. Soalnya kalau kita ada ulti, guys, kita bisa silent 3 kali dan itu bakal bikin dia tuh gak bisa kabur sama sekali, guys, ya. Nah, di sini kita mau coba dapatin Kadita. Cerot, silent kan gak bisa ulti dia, guys. Gak bisa kabur gitu loh. Makanya Natalia ini gila, guys. Nah, tapi di sini kita mati ya, guys, ya. Di sini kita mati. Gak ada yang tebeng, guys. Gak apa-apa, kita main lagi seperti biasa, guys. Nah, karena buff gak ada yang ngambil, guys, gua ambil aja gitu. Soalnya yang mid tuh Yuchong ya, guys, ya. Mungkin buff biru tak begitu berguna kah buat dia. Oke, kita ngambil buff aja, guys, ya. Soalnya gak ada yang ngambil, kita ambil aja, guys. Kita juga assassin ya, guys, ya. Oke, kita balik lagi. Menghilang dulu, guys. Menghilang dulu. Nice banget, turtle dapat. Oke, kita ngambil lagi. Sabar. Karena kita itu selalu menghilang dan selalu di depan ya, guys, ya. Jadi gua saranin sih ngambil Mimipri kalau ada ya, guys, ya. Kalau ada. Cuman karena kita gak ada beli pedang jungle kan kita agak susah ya kalau pukul jungle ya, guys, ya. Jadi agak-agak early itu jangan ngambil lah, guys, ya. Soalnya agak lama juga ngabisin waktu gitu. Nah, di sini kita terobos ya, guys, ya. Kita terobos. Kita terobos, guys. Soalnya apa ya? Fanny-nya nge-troll gitu loh, guys. Jadi gua udah kira apa ya? Udahlah, gua terobos-teroboskan aja. Lagian gua bisa balik lagi. Nah. Oke. Okay. Nah, asap ini, guys, juga bisa mengurangi damage tower ya, guys, ya. Bisa mengurangi damage tower juga asap itu. Tapi tetap ada damage gitu, guys. Di sini kita dapatin Fanny ya, guys. Mantap banget. Nge-troll deh, guys. Udah ngambek banget Fanny ya, guys, ya. Tapi gak apa-apa, ntar kalian bakal lihat Fanny-nya jago banget, guys, sumpah. Nah, di sini gua blunder.
terlalu barbar guys, blunder banget, sorry, jangan ditiru ya guys ya. Pokoknya kalian tuh main di offline ya, kalian udah level 3 atau level 2 atau level 4 guys, kalian tuh cari musuh guys, bantu tim ganking guys ya. Kayak gua awal-awal tadi tuh dapat banyak kill guys, cuma modal execute sama skill-skill doang. Nah lihat guys, gua mau cheat Aldous nih ya. Eh, perhatikan combo yang gua ajarin di tutorial guys ya. Pukul skill 1, ulti pukul skill 1, execute, mati guys. Lihat guys, cuma sekali combo hilang gitu loh. Makanya Natalia tuh gila sih hero ini. Cuman ya udah gak di ban gitu. Kalau misalnya kalian main sama temen sih masih enak ya. Kalau solo rank kadang apa ya, koordinasinya gak cukup gitu guys, gak kompak, sehingga kalian main Natalia tuh serasa lagi gendongin teman, lagi gendongin tim sendiri, dan itu bakal mempersulit game ya guys ya. Kalian bakal sulit banget soalnya kalian gendong sendiri guys. Rata-rata ya kalau misalnya dapat tim yang ya namanya kita hilang terus ya guys ya. Dan kalau misalnya mereka gak perhatikan kata-kata kita guys, kita itu bakal gak kompak gitu loh guys. Kapan mau inisiasi gitu. Nah kita gomboin lagi si Natalia, si siapa? Kadita ya guys ya. Nah sih gua mau ciduk si MM guys. Mau ciduk MM cuma gak ada ulti ya guys ya. Sayang banget, dari tadi gua mau ciduk dia malah gak ada kesempatan ya guys ya. Nah, si Los masuk seperti ini, kita bantu guys ya. Jangan kan ke fighter guys ya, ke tank aja berdame gitu loh Natalia. Nah, gua mau ke bawah lagi guys, soalnya si Aldo split push ya guys ya. Aldo saya pengen main late game sih ini. Oke, kita langsung ke bawah lagi guys, sabar. Nah, kalian tuh harus konsisten biar gak hilang dari mode menghilang tuh. Kalian jalan tuh harus lewat rumput ya guys ya, mirip-mirip apa ya, kayak main Hilda gitu guys ya. Kalian tuh jalan, kalau ketemu rumput lewat rumput dulu dikit, injak dulu dikit gitu, supaya kalian tuh bisa hilang terus gitu guys. By the way, gua juga dulu main Natalia guys. Gua dulu di char lama pas Natalia tuh masih zaman-zaman main attack speed ya guys. Itu gua main Natalia guys. Natalia tuh salah satu hero kesukaan gua. Nah, di char baru ini Natalia gua cuman berapa puluh match guys. Jadi apa ya, agak susah juga. Nah, di sini gua mau cabik-cabik dia. Apa ya? Gua kira gak ada yang ganggu gitu guys. Ternyata Fanny di sini mulai serius ya guys ya, mulai serius guys. Astaga, gua dibantai guys ya. Oke, kapan. Nah, di sini mulai kalian lihat Fanny-nya ya guys ya. Kalian lihat Fanny-nya. Gila guys. Kalian lihat. Dia udah mulai apa ya? Udah mulai mau pengen main lagi tuh guys ya. Nah di sini gua pengen ciduk si YSS-nya dulu ya guys ya. Yin Sun Sin-nya dulu. Oke, kita ulti asap. Ulti pukul, mati si tank. Nah, tadi si Aldous serepet gua gak ada damage karena gua bikin asap guys. Gua sengaja bikin asap di sana supaya dia terbang ke gua tuh gak ada damage guys ya. Nah, makanya Natalia tuh bisa counter Aldous, cuman kalau agak late game mungkin agak susah ya guys ya. Soalnya Aldous juga ada skill 2 yang bisa bikin kita pukul dia imun juga guys ya. Jadi imun itu artinya tidak ada damage lah, tidak ada rasa gitu maksudnya guys ya. Kayak Chou skill 2 juga imun gitu. Tapi Chou imun CC ya guys ya, bukan imun damage. Kalau dulu imun damage sih. Oke, kita balik lagi menghilang lagi guys. Nah, Fanny ngomong apa lagi nih? Nah, pokoknya gelut terus lah mereka tuh ya guys ya. Gelut terus pokoknya. Tapi Fanny-nya mulai mau main lagi guys ya. Mulai mau main di tim mereka guys. Jadi di sini gua mulai khawatir guys, khawatir gua kalah gitu ya guys ya. Soalnya Fanny gesit guys, sumpah gesit banget guys. Sabar. Sini gua mau ciduk YSS. Gua bingung di sini kenapa gua masuk ya. Harusnya gua ciduk si Fanny guys. Astaga. Sudah udah berlima di sana guys. Astaga. Kenapa gua masuk ya? Sorry. Itu gua salah. Kalau misalnya masih 3 orang, 2 orang gua masih bisa ciduk satu terus kabur ya pakai ulti ya guys ya. Soalnya Fanny-nya sekarang, jadi gua tinggal pukul terus kasih execute, mati sih guys ya. Nah, di sini kita mau ciduk si Fanny guys, kita pukul tuh. Dia udah tahu gitu loh kita mau ciduk dia guys. Astaga, sebentar. Sabar dulu, kita masuk mode hilang dulu. Nah, kalau kayak gini guys, kalian tuh sabar dulu. Gua mau dapat tower. Mau dapat tower sama dapatin YSS kalau bisa ya guys ya. Langsung gua kasih asap.
Nah, untung gua nggak mati guys ya, untung nggak mati guys. Bar, kayak gini gua tanggung sih, mau balik atau mau gimana ya, mau ku end kan atau gimana gitu, bingung gitu. Udahlah, gua masuk aja guys ya, gua mau bunuh si Altos guys. Sat. Nah, di sini salahnya gua masuk lagi guys, astaga. Nah, jadi kebiasaan gua main Selena terbawa pula ya. Jadi kalian tuh kalau main Natalia kalian ikut jalan early gua boleh ya guys ya. Tapi jangan ikut cara gua gimana ya? Cara gua nafsuan gitu ya. Jangan guys, jangan. Jadi early itu kalian tuh sebisa mungkin bikin musuh tuh apa ya? Bully mereka lah guys. Nah, di sini gua betul-betul di lock banget guys. Di late game tuh gua betul-betul di lock banget. Mereka mau suren, enggak mau. Gua masih mau menang guys. Kalau kayak gini langsung gaskan guys, mati. Nice banget. Gua mau dapatin Karita, sabar dulu sekarat soalnya ya guys ya. Jadi tinggal comboin dikit langsung mati guys. Tuh, cak mati guys ya. Mantap banget. Sabar. Kita masuk mode Ming hilang dulu guys, sabar dulu. Nah, di sini Lord kayak gini gua pengen cari MM-nya sih guys. Soalnya gua takut mereka ini. Oh, enggak. Gua ini speed push dulu dikit guys. Oke, sabar. Gua pengen end gitu. Nah, di sini ada Fanny guys. Kalian lihat guys ya. Gila loh dia. Aduh, malah ke tembok gitu loh gua. Astaga. Betul-betul gua speechless lah. Apa ya, gak bisa silent dia, terus kabel dia tuh kok masih bisa kencang gitu loh, padahal udah gua silent gitu. Sini kita mau incar si Kadita. Sabar. Nah, kalau udah diincar Altos kayak gini guys, kalian tuh masuk ke dalam asap ya guys ya. Kalian bikin asap gitu supaya kalian gak mati gitu ya guys ya. Oke, kita incar Kaditanya. Nice banget, gua dapat Kadita. Sini dulu dos, sini dulu. Karena gua berani masuk kayak gitu soalnya gua ada asap gitu ya guys ya. Oke, sabar dulu. Kita coba nge-clear lane soalnya musuh udah pada mati, jadi kita apa ya, mau nge-push gitu guys. Oke, sabar dulu. Kita masuk. Gua kira gua bisa bunuh dia ya tanpa gua mati gitu. Ternyata salah guys ya, salah banget. Nek, kalau Altosnya gak mati pun kita gak bisa end guys. Soalnya ada ISS gitu. Susah guys. Betul-betul susah banget. Nah, kalian lihat Evani udah kayak gini guys. Kok masih kalah gitu loh guys. Astaga. Lihat tuh guys. Gila guys. Dia tuh tangan apa gitu loh. Udah gua silent masih sempat kabel gitu. Kalian kan tahu kan kalau misalnya gua silent tuh dia gak bisa pakai kabel gitu. Kan. Nah, kan. Nah, udah dimajuin kayak gitu sengaja terus saya pakai ulti ke gua ya guys ya. Astaga. Supaya apa ya? Supaya mereka bisa end gitu guys, supaya mereka tahu posisi gua di mana. Nah, di sini gua udah gak bisa lah guys ya, betul-betul gak bisa. Soalnya kita gak ada MM, terus mereka ada Lord kan, betul-betul gak bisa. Udah kondisi kayak gitu tuh udah kalah ya guys ya. Ini match GG banget guys, gua sumpah. Fania tuh liat apa coba, gesit banget sumpah. Jadi di match kali ini tuh awal-awal Fania ngetroll, tapi pada akhirnya dia yang comebackin ya guys ya. Mantap banget nih Fania, gua salut banget guys sumpah. Gua main Natalia gak pernah ketemu Fania bisa selamat dari combo gua ya guys ya. Ya mungkin Noob Queen bisa ya guys ya. Oke, killing machine, kill 21, mati 12. Mati 12 tuh karena gua nafsuan pas di late game ya guys ya. Jadi kalian kalau di early itu ikutin gua, kalian nggak bakal mati sebanyak ini guys. Malah kalian yang nge-carry, kalian tuh bakal dapat kill banyak guys ya. Jadi intinya main Natalia itu kalian di offline, terus kalian tuh ciduk sebisa mungkin. Kalau level 4 tuh langsung cari musuh guys, gak apa-apa. Langsung cari musuh, gak usah nge-farm. Kalian lihat, gua nggak ada farm sama sekali guys ya. Ya. Mungkin kalian bisa pakai bounty hunter juga talentnya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga video ini berguna buat kalian. Selamat berjuang, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.